Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, petang ni kita buat projek sikit. Kita nak tukar reflektor ni, reflektor Proton Izora. Dia sama dengan reflektor Persona dengan Gentoo sama. Jadi kita nak tukar yang ada lampu punya, albino style, warna putih. Okey, nak tahu cara wiring dia, cara pasang dia? Okey, teruskan menonton. Okey, step pertama kita kena buka klip belakang ni dulu. Kita kena congkir klip tu, dua klip tu, nampak? Klik ni satu, ujung ni satu, ada dua klip tu. Klip tu kita kena ompel keluar lah. Nanti kalau kata kita nak buat balik ni, yang ni yang baru punya, nak senang kita boleh pakai nut. Kita cari nut yang kecil, kita masuk pulaskan je, sebab benda tu plastik. Nanti bila kita masukkan nut yang kecil, dia boleh jadi trip lah. Okay, yang sebelah kita dah keluarkan. LED ni kita buang lah, kita tak pakai dah. Sebab kita dah pakai yang tu, dah ada LED. Yang ni kita tak pakai dah. Ini pun kita boleh buang. Sebab kedudukan wire ni duduk kat belakang ni, jadi kat sini pun kita kena tebuk lubang lah satu. Okay, kita ikut sini. Nah, kita tebuk lubang kat sini untuk tebuk lubang kat sini untuk lepaskan wire. Jadi wire tu tak terkelepit ke apa lah. Okay, cara kita nak buat trip. Kita masuk je nut tu, lepas tu kita pusingkan, nampak? Dia akan jadi trip. Sebab benda tu plastik, jadi tak ada masalah. Kita masukkan nut yang boleh masuk sini, lepas tu kita pusingkan je. Lepas tu dah ada trip, baru kita pasang lah. Kalau nak lebih kukuh lagi kat belakang ni, kita boleh bubur double side tape. Jadi dia susah sikit lah nak tanggal. Okey, dah siap. Dua trip kiri kanan dia. Nanti kita masuk kita pasang tu, kita buah si kecil satu untuk lagi inilah, lagi selamat orang kata. Okey, belakang ni pun kita bubuh double side tape bagi dia kuat lagi. Okey, sebelum nak tampal tu, bekam kotor-kotor ni kita kena bersihkan dulu lah. Baru kita tampal double side tape tu dia lekat kuat. Tambah pula dengan skru, memang tak tercabut lah, insyaAllah. Okey, bersih, boleh kita pasang. Kita lekat double side tape dulu. Double side tape pun kau boleh, kita jangan pakai tebal sangat lah, sebab nanti dia terjojol keluar sangat. Kita pakai nipis punya je. Janji yang 3M punya. Diyakini kuat lah. Okay. Okay, sekarang kita boleh pasang wire. Kita masukkan dulu dalam lubang ni, lubang keluar wire tu. Tarik. Kita masukkan lah ni. Kita dah buka double side tape. Kita masukkan. Stick ni boleh buka. Sebab dia melekat. Okay.
sebelah dalam dia. Guna nut yang kita cari tadi, yang kita buat trip tu. Okey, kita tambah wasir sekali. Wasir kecil. Okey, kita pakai wasir ni. Kecilnya, lubang kecil. Okey, kita akan duduk macam tu lah. Kat dalam. Okey, yang kita pasang. Okey, nut tu kita pakai saiz 8 eh. Wasir saiz 10. Wasir kena besar sikit lah. Dia ambat ketat. Jadi lain kali kalau kita nak buka pun senang, sebab kita buat pakai nut. Ikat jangan ikat ketat sangat sebab benda tu plastik. Agak-agak je. Kalau lebih sangat ikat kan patah pula plastik tu. Ni pun dah kuat dah ni sebab kita dah double side tape kan. InsyaAllah tak tanggal lah. Okey, siap. Okey, siap untuk sebelah kanan, sebelah kiri pun kita ulang benda yang sama juga. Okey, siap pasang sebelah kanan. Sebelah kiri pun nanti kita buat benda yang sama juga. Okey, sebelah pun dah siap pasang. Sekarang masa untuk kita wiring. Okey, nak wiring kita kena buka lampu atas dulu. Lepas tu wire dia tu kita naikkan ke atas. Ha. Okey, untuk buka lampu, cover lampu, untuk buka lampu belakang ni ada dua skru je. Sini satu, atas ni satu. Ha. Dua dia pakai skru dia berPhillips. Ha, dua tu je buka. Lepas tu nak tanggalkan dia, kepakkan dia apa? Kepakkan dia ke belah kiri. Ha, sebab dia ada clip. Kat belakang dia ada clip. Ha, bila clip cabut boleh tanggalkan. Okey, untuk wiring dia, wire hitam pergi kat hitam, wire merah pergi kat hijau, wire kuning pergi dekat merah. Okey, tu saja cara wiring dia. Loopingkan wire tu dekat wire lampu ni. Wire lampu nyala dengan lampu break. Ha, dia punya function ada dua je. Nyala terus dengan break. Okey. Okey, kita tengok eh. Dah siap wiring. Okey, ni lampu malam. Okey. Tekan break. Tekan break. Tekan. Okey, ni lampu break. Okey, lepas. Ha, tekan. Ha. Nampak? Tekan. Ha, dia function dia ada lampu malam dengan lampu break. Okey, siap sebelah. Kita wiring sebelah pula. Cara wiring pun sama juga sebelah. Okey, siap dah. Sebelah kanan pun dah siap. Sebelah kiri. Okey, itu saja. Video kali ini. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.